Jarak terjauh adalah kesepian. Rindu pulang, rindu warna dinding rumah. Yang ingin Papa sampaikan. Pah, sorry, rekamannya udah mau mulai. Nanti Sofi telepon lagi ya. Kamu harus jadi dokter. Sofi lebih baik berhenti kuliah daripada gak bisa main musik lagi. Papa itu selalu yakin bahwa kamu bisa mencapai impian-impian kamu. Papa, Mama, Bang Arya, kita